Next, balik lagi di Cip Cai Cipi Cip. Kali ini kita bakalan cobain tenda kopi punya Mas Kaesang. Nah, ini udah ada semua guys variannya. Ada yang Java Brown, Havana, Original, Caramel, sama Matcha. Ada juga yang non-coffee-nya, Red Velvet, Madu, Baileys, Taro, sama Coklat. Yuk kita langsung cobain aja. Oke, sekarang kita cobain yang Java Brown Sugar-nya. Jadi seperti di sini, kocok dulu sebelum diminum guys. Oke, sudah. Let's go. Wah, ini enak guys. Rasanya tuh kayak biasa yang kalian pesan yang kayak di luar-luar yang es kopi gula aren. Nah, ini rasanya tuh kayak gini guys. Enak, jadi manisnya pas juga, nggak terlalu manis. Terus pahitnya juga dapet. Jadi menurut Cai yang Java Brown Sugar ini, nilai Cai 8,5 lah. Karena ini rasanya benar-benar familiar yang kayak biasa dan enak. Oke, waktunya kita minum air putih biar netral guys. Sekarang yang kedua kita coba yang Havana. Havana ini enak juga sih guys, cuma dia kayak ada kandungan Baileys-nya ya, kayaknya ya, dari perasaannya ya. Kalau yang ini buat Cai 7,5 lah, masih enak, masih enak. Nah yang ini nih guys, yang serem nih, Original. Biasanya nih kayak gini-gini pahit banget nih. Gak tahu sanggup gak, kita cobain aja langsung. Yang ini Cai gak suka guys, pahit banget, tapi bukan rasanya, bukan kayak kopi hitam gitu loh, jadi kayak setengah-setengah gitu loh, kayak kopi hitam yang dicampurin sedikit air kali ya, pahit guys. Menurut Cai ini 5. Nah ini karamel guys, ini yang ini sih udah harusnya enak sih. Oh ya, yang ini rasanya lebih manis daripada yang Java Brown ini, Java Brown Sugar. Ini rasanya lebih manis, tapi masih kayak kopi pada umumnya lah. Menurut Cai ini 8, soalnya Cai lebih suka yang ini karena dia nggak terlalu manis. Ini buat orang yang nggak terlalu suka kopi cocok sih. Karamel. Dan yang terakhir nih, matcha. Tuh kalian lihat guys, ada matchanya. Kita kocok dulu biar rata. Jadi sebenarnya nggak terlalu suka matcha guys. Cuma kita coba yang ini ya. Ternyata masih enak juga guys. Enak juga ini buat Cai nilainya 7 lah. Masih enak guys. Soalnya matchanya tuh Cai kan nggak terlalu suka matcha kan. Ini matchanya tuh nggak terlalu kayak berasa banget gitu loh. Cuma ada rasa matchanya yang bikin enak gitu loh. Jadi campuran kopi campur matcha enak. 7. Oke, sudah selesai. Oke guys, sekarang kita waktunya cobain yang non coffee. Karena ini belum dikocok semua, kita iniin dulu ya guys. Ini yang madu, biar nanti tinggal reviewnya enak. Susah juga loh, harus lumayan lama guys, kayak yang boba-boba gitu loh, harus diputar berkali-kali biar rata. Oke, lumayan susah, jadi satu-satu aja deh. Nah ini yang madu guys, langsung cobain aja. Enak. Ini rasanya ya kayak madu campur susu, enak-enak, Cai suka. Nilainya buat Cai 9. Oke, next kita cobain yang Red Velvet nih.
nggak ngopi tapi pengen beli. Non kafenya guys. Ini lumayan lama ya kocoknya. Soalnya dia terlalu padat baunya. Wah, susah. Oke, cukup lah. Ini yang red velvet. Enak juga guys. Nggak terlalu manis, nggak terlalu bikin enak lah. Pokoknya pas sih menurut saya sih. Tapi karena Cey nggak terlalu demen, so far Cey kasih nilainya 8. Lanjut, yang ini Baileys guys. Oke, cukup. Ah, yang Baileys ini enak banget juga sih. Kenapa enak banget semua ya? Bingung juga ya. Tapi ini honest review guys, sumpah. Enak. C kasih nilai 9. Lanjut Taro. Nah, biasanya yang Taro ini C kurang suka flavornya. Kita cobain ya yang di sini ya. Nih yang taruh guys. Tuh gila, tangannya sampai kedinginan. Nih taruh guys. Taruh ini agak manis guys. Kalau yang Cie suka biasanya kayak gini nih, yang kayak nggak terlalu manis. Rasanya tuh lebih ke susu, tapi ini berasa banget taronya. Jadi buat pecinta taro harusnya suka ya, soalnya taronya berasa. Kalau Cie sih kurang demen, tapi masih enak. Karena ini terlalu manis guys, Cie nggak terlalu suka manis gitu. Ini Cie kasih nilai 7 lah. Soalnya masih enak guys semuanya. Dan terakhir ini yang coklat. Oke. Dan yang coklat ini manis banget juga guys. Jadi buat kalian yang suka manis cocok sih yang coklat ini. Kalau Cie sih kurang demen ya. Tapi ini masih enak semua, benar-benar semuanya enak. Dan ini nilai buat coklat Cie kasih nilai 7,5. Buat yang coklat ini sih terlalu manis guys. Oke guys, jadi kita kan udah cobain semua varian. Yang menurut saya paling enak yang di bagian kafe yaitu yang ini. Tada! Nah, ini paling enak karena rasanya paling familiar dari yang lain dan pokoknya rasanya yang paling pas ya, dari gulanya, kopinya, semuanya pas. Ini menurut saya paling enak. Yang ini yang Java Brown Sugar. Mantap, mantap. Oke, sekarang kita yang ke non kafenya ya. Menurut saya yang paling favorit di antara ini dua sih. Ini enak banget dua-duanya. Yang ini paling enak guys. Yang lagi deh. Yang ini paling enak, ini yang honey. Jadi rasanya tuh nggak terlalu manis. Rasanya ya rasa madu campur susu enak. Yang nilainya tadi Cie kasih 9 juga. Terus yang diantara semua ini yang Cie paling suka, yang ini. Cie soalnya sekarang lagi suka kafe, jadi Cie pilih yang kafe yang paling Cie suka, yang Java Brown Sugar ini. Ini menurut saya yang paling favorit dari semua varian ternak kopi.
So kalian juga harus cobain yang favorit Cie guys, yang ini enak banget. Kalian harus cobain. Kalian kalau yang ada yang punya ide, boleh langsung komen di bawah ya. Cie mau cobain apa lagi? Icip-icip bareng siapa? Kalau kalian ada saran kayak icip-icip bareng pro player atau mau viewer, terserah. Kalian coba langsung komen di bawah karena Cie bakalan bacain. Oke guys, cukup sampai sini. Kita udahan dulu. Bye-bye. Thank you guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.